Garang tantang guru berkelahi, siswa SMA di Barito kini dikeluarkan dari sekolah. Publik dibuat geram dengan ulah seorang siswa SMA di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang menantang gurunya sendiri untuk berkelahi. Bukan tanpa sebab, sang siswa marah karena tidak terima ditegur untuk merapikan seragam sekolahnya. Sesaat setelah itu, siswa SMA berinisial HK, 16, itu kemudian mengajak gurunya duel satu lawan satu. Tak tanggung-tanggung, siswa tersebut sampai melepaskan seragam yang dikenakannya demi melawan sang guru. Momen saat siswa tantang guru itu direkam oleh salah seorang yang berada di lokasi, dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat siswa marah dan menantang guru lantaran tidak terima ditegur untuk merapikan seragam sekolahnya. Siswa itu meluapkan emosi, kemudian melepaskan seragamnya sembari menantang gurunya berkelahi. Lalu, sang guru menjawabnya dengan nada rendah, seolah ingin menenangkan siswa SMA itu. Namun sang guru tetap bersikukuh untuk tidak melayani emosi muridnya itu. Bahkan tantangan siswa SMA itu terus berlanjut, sampai ia membuka bajunya bak kesetanan sembari mengepalkan tangannya. Kerendahan hati gurunya pun menjadikannya bak seorang preman yang terus menantang gurunya untuk berkelahi. Kini, kasus ini telah ditindaklanjuti oleh Kapolsek Dusun Selatan. Ibtu H. Tony selaku Kapolsek Dusun Selatan itu menyebutkan, kedua pihak tersebut telah menjalani proses mediasi. Ketika ditangani polisi, siswa SMA tersebut sempat merengek dan menangis. Dia merasa dirinya ditahan pihak kepolisian. Siswa SMA berinisial HK mendapatkan sanksi berat usai menantang gurunya berkelahi. HK dikeluarkan dari sekolah dan disarankan mengikuti paket C untuk mendapatkan ijazah SMA.